Assalamualaikum, semangat pagi sahabat Pro M, gimana kabar? Oke, okay. Oke, Kian. Kita jumpa lagi di Pro Emergency TV ya. Kembali bareng saya di sini, kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang khusus, hebat-hebat, yang hebat tentu saja, yang top ya. Anak-anak dari Purwodadi, khususnya alumni atau mahasiswa dari Sikes An-Nur pasti sudah kenal. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ketemu dengan Bu Anita. Assalamualaikum Ibu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, semangat pagi. Apa kabar Bu Anita? Baik ya. Gimana, senang di Bogor, Bu? Alhamdulillah, senang sekali. Senang ya? Oke, Bu. Saya panggil Bu, boleh ya? Teman-teman juga panggil. Boleh ya? Nanya-nanya sebentar ya, Bu. Bu Anita, mumpung ya lagi santai kan? Iya, betul. Oke, teman-teman Pro Emergency TV ya, yang selalu update ya, pengen tahu kan orang-orang yang top, yang luar biasa ya. Ya, saya wawancara banyak nantinya ya, kali ini dengan Bu Anita. Oke, Bu Anita, Sikes An-Nur Purwodadi itu di mana, Bu? An-Nur Purwodadi tentunya ada di Purwodadi ya. Purwodadi. Tepatnya di Jalan Gajah Mada nomor 7, Purwodadi, Kabupaten Jawa Tengah. Iya. Lulusannya sudah banyak ya? Lulusannya alhamdulillah sudah banyak sekali, sekitar 3.000-4.000-an. Ya, kami berdiri sejak tahun 1996. 96. Dan upper. Oke. Okay. Catat 96, mulai dari upper sudah jadi Sikes. Daerah-daerah Jawa Tengah, recommended banget nih An-Nur ya. Oke, Bu, An-Nur saya lihat selalu membekali lulusannya itu dengan pelatihan, khususnya PT CLS ya. Tujuannya apa sih, Bu? Ya, karena sesuai dengan visi kami ingin mencetak mahasiswa yang siap gawat darurat. Jadi kami juga melakukan cluster study setiap tahunnya. Ternyata untuk sertifikasi perawat dengan PTCLS masih sangat dibutuhkan di setiap institusi rumah sakit. Jadi itu yang latar belakangi kami membekali mahasiswa dengan PTCLS. Dengan PTCLS terus ya, tiap lulusan ya, selalu tiap tahun, ya. Dari kapan itu, Bu? Kami sejak tahun 2006 ya. Dari mulai 2006, ya, 2006 sudah mulai berubah jadi Sikes, kami sudah mempunyai ciri khas institusi. Akhirnya kami membekali mahasiswa untuk siap gawat darurat. Oh, luar biasa ya. Sahabat Pro M, dahsyat ya Nur ya. 2006 ya. 2006 lulusannya keluar, tidak hanya bawa ijazah, tapi ada sertifikat dan skill tentu saja. Oke, selama ini respon alumni gimana, Bu? Respon mahasiswa dan alumni dengan ada program pembekalan ini? Oke, respon alumni sangat luar biasa ya. Apalagi mereka sangat berkesan dengan adanya Pro M, karena setiap tahun kami selalu bekerja sama dengan Pro M sejak tahun 2007. Dari 2007? Awalnya, sampai sekarang kami belum pernah berpindah ke provider lain. Jadi, selama ini kami benar-benar puas dengan Pro Emergency ya. Bukan karena apa-apanya, tapi karena memang dilihat dari kualitas Pro Emergency yang diberikan kepada kami. Sahabat Pro M ya, 2007 An-Nur sudah kerjasama dengan Pro Emergency dalam bidang kegawat daruratan ini, PTCLS khususnya ya, dan belum berpindah ya. Dan itu apa namanya, tentu dong ada kenapa sih gitu, Ibu atau An-Nur sendiri kok di antara banyak provider yang ada kenapa pilih Pro M gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau cuman hebat, keren, cool itu biasa ya. Nah, bisa. Tapi Pro M itu membuat kami puas. Puas. Ya, puas dalam arti kata ya itu tadi ya. Dari segi kualitas benar-benar terjamin. Artinya tidak semua provider yang bisa tidak meluluskan, gitu kan? Kalau semuanya bisa meluluskan, ini Pro M ini enggak. Jadi kalau misalnya memang tidak kompeten, berarti memang tidak diluluskan. Nah, itulah yang membuat kami apa ya, berarti melihat
ProEm itu sungguh-sungguh dalam memberikan pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Sahabat ProEm, dahsyat ya. Jangan takut, bukan soal lulus tidak meluluskan. Umumnya yang ikut sih rata-rata lulus, karena memang kalau disiplin saja ya Bu ya, disiplin saja ikut kuliahnya di pelatihan, pasti lulus teman-teman, pasti sahabat ProEm lulus ya di ProEmergency. Nah, FYI ya, ProEmergency juga bagian atau salah satu ATC-nya AHA loh. Ya, sahabat ProEm tentu tahu dong. Silahkan lihat di AHA itu, ProEmergency memang menjadi salah satu authorized training center-nya AHA. Dasyatkan sahabat ProEm ya. Oke, Ibu. Kemudian selain itu, saya pengen ini, Bu. Pengen tanya kira-kira kasih bocoran dong respon para dosen di sana ini selain Ibu tentang ProEm ini gimana sih? Iya. Kalau soal dosen ya, mereka selalu memberikan tanggapan yang sangat positif, terutama dengan kapasitas dari instrukturnya. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya instruktur-instruktur ProEm itu kepetro ya. Jadi ada isinya. Ada isinya. Ya, jadi tidak diragukan lagi, sehingga para dosen pun, terutama dosen-dosen kegawat daruratan, itu sangat yakin gitu ya dengan instruktur-instruktur yang ada di ProEm. Kemudian peralatan yang ada di ProEm itu membuat kami puas, dikarenakan semuanya itu bisa pegang gitu ya. Jadi satu kelompok, kemudian satu orang pegang satu alat itu. Saya pernah melihat beberapa pelatihan, tidak semuanya seperti itu. Oh gitu. Jadinya itu yang membuat kami sangat yakin dengan ProEm. Iya. Oke, tentu sudah cek recheck ya, sudah apa namanya, sudah ada perbandingan sahabat ProEm. Oke, yang terakhir Bu ya, saya ingin khusus deh harapan Ibu buat mahasiswa dan lulusan Stikes Anur, harapannya apa? Harapan saya terhadap lulusan dan alumni Anur Prodedi, saya berharap mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kami bekali, terutama PTCLS, apalagi saat ini ProEmergency memberikan kemasan yang cantik pelatihan dari EKG plus PTCLS, sehingga dengan dasar itulah mereka bisa memberikan sertifikatnya bisa dibuat untuk melamar pekerjaan dengan skill yang ada. Oke, itu sahabat ProEm. Masih banyak sih sebetulnya yang bisa kita gali. Mungkin juga bisa lihat, bisa tracking Stikes Anur itu profilnya di mana, sahabat ProEm bisa lihat-lihat. Dan tentu nanti sahabat ProEm pasti tahu siapa sih Bu Anita itu di sana ya. Itu dulu sahabat ProEm ya, bincang kita putar tokoh atau orang-orang yang top, yang super hebat, super gece. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel ProEmergency TV. Jangan lupa subscribe di pojok kiri sini ya. Kemudian juga klik loncengnya biar sahabat ProEm selalu dapat update video terbaru, khususnya video-video tentang skill dan update-update skill. Oke, satu lagi sahabat ProEm. Bagi alumni atau alumni pelatihan-pelatihan ProEmergency dimanapun seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya silahkan gabung di channel Telegramnya ProEmergency. Ya, jadi silahkan search di Telegram ProEmergency, join di sana, kalian akan dapat video-video langsung download. Jadi kalau ada yang kesulitan download di YouTube, langsung download tutorial-tutorial dan lain-lain sebagainya. Oke sahabat ProEm, sampai di sini juga. Sampai jumpa, semangat pagi, assalamualaikum.